Seperti yang telah tular baru-baru ini pada 3 Mei lalu, yaitu bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menfailkan saman yang berjumlah 150 juta terhadap Anwar Ibrahim berhubung dakwaan bahwa dia mengumpulkan kekayaan pribadi ketika berkuasa. Mahathir meneruskan tindakan undang-undang selepas Anwar tidak mematuhi surat tuntutan agar membuat permohonan maaf terhadap beliau berhubung dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar di Kongres Nasional KAS PKR 2023 pada 18 Mac lepas. Dan hari ini, sekali lagi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengulangi cabaran kepada seorang pemimpin politik Melayu supaya mendedahkan semua harta pribadi dan aset milik keluarga beliau. Wow. Sekali lagi, Perdana Menteri ke-10 Malaysia iaitu Anwar Ibrahim mengulangi cabaran kepada seorang pemimpin politik Melayu supaya mendedahkan semua harta pribadi dan aset milik keluarganya. Dan baru-baru ini juga, tanpa menyebut nama, Anwar Ibrahim mengulangi cabaran tersebut ketika beliau berucap di Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri, anjuran Kerajaan Negeri Sembilan dan Malaysia Madani di Majlis Bandaraya Seremban baru-baru ini. Dan apa yang dikatakan Anwar Ibrahim? Harta kamu yang berbilion, anak ada pesawat, ada kapal, ada bank di luar negara, jual itu semua dan bawalah balik dan berikan kepada orang Melayu yang berada di Malaysia ini. Barulah betul menjadi seorang pejuang, katanya Anwar Ibrahim. Wow, ini sangat mengejutkan. Dan katanya lagi, itu belum terjawab dan saya meminta mereka menjawab berapakah bilion yang dia ada dan mana dia dapat uang tersebut. Pulangkan dan balikkan kepada orang-orang Melayu di Malaysia. Ini semua Anwar Ibrahim yang katakan. Wow, ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang telah kita tahu bahwa Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun menghantar surat saman kepada Anwar Ibrahim. Dan jumlah saman yang dikemukakan Tun baru-baru ini yang berjumlah 150 juta itu bukannya sikit. Itu amat banyak. Sangat tinggi nilainya. Dan yang mengejutkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia, di mana Anwar mengulangi kata-kata beliau, keluarkan segala aset-aset yang Anda telah curi dan kembalikan kepada orang Melayu di Malaysia. Wow, betulkah apa yang dikatakan Anwar Ibrahim ini? Atau adakah ini salah satu permainan politik untuk Anda semua? Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan lagi isu yang menggemparkan ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, Dr. Mahathir juga berkata kenyataan Anwar dalam ucapannya itu membawa maksud dia membolot harta untuk keluarga dan kehilangan harta, aset atau saham orang Melayu adalah berkaitan dengan harta dan aset atau saham milik keluarga beliau. Terdahulu, Anwar menepis dakwaan pembangkang bahwa kerajaan yang ditadbirnya pada hari ini tidak menjaga kepentingan dan hak-hak orang-orang Melayu. Dan katanya lagi, kerajaan juga pada hari ini akan terus mempertahankan
hak dan kepentingan orang Melayu. Dan Anwar ada mengatakan bahwa apa saya khianat untuk orang Melayu? Bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu. Projek untuk Melayu kami pertahankan dan projek sedia ada Janah Wibawa untuk orang Melayu. Dan kami ambil tindakan sebab apa? Ia projek orang Melayu tetapi diberikan kepada orang Cina, projek Melayu tetapi mereka sakau duit tersebut. Ada tokoh-tokoh Melayu, Tun Tan Sri yang kaya raya, heboh mahu jaga Melayu. Dan mereka kata Anwar sudah tidak boleh diharapkan. Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh dipakai. Tidak boleh jaga Melayu. Dan saya mahu tanya mereka, apa yang kami serahkan 6 bulan kami pegang jawatan, saya beri apa? Katanya Anwar Ibrahim. Dan katanya lagi, jaga uang negara, jangan sakau. Jangan ambil uang untuk kepentingan, sebab kalau ambil, projek jadi kurang. Rakyat tidak dapat habuan, salah kami apa? 6 bulan Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, menteri-menteri lain semua berikan arahan. Keluar tender, jangan ambil apa-apa komision, tidak ada tanah saham yang diambil. Ketika beliau bercap, turut hadir timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Negeri Sembilan yaitu Aminuddin Harun. Semua yang dikatakan Anwar Ibrahim, Anwar mengulangi sekali lagi. Namun ini salah satu pendedahan yang amat-amat luar biasa. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, pada 3 Mei lalu, bekas Perdana Menteri yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menfailkan saman yang berjumlah 150 juta terhadap Anwar Ibrahim berhubung dakwaan bahwa dia mengumpul kekayaan pribadi ketika ia berkuasa. Ia telah memperkayakan anak dan keluarga beliau. Disebabkan itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad menghantar surat saman kepada Anwar Ibrahim. Namun pada hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi cabaran kepada orang pemimpin politik Melayu, pemimpin sakau, supaya mendedahkan semua harta pribadi dan aset milik keluarganya. Itu yang dikatakan Anwar Ibrahim. Pasti ramai yang terkejut. Disebabkan ini salah satu pendedahan yang jarang-jarang berlaku, yang jarang-jarang didedahkan. Disebabkan pendedahan inilah, Tun Dr. Mahathir Mohamad mungkin semakin kritikal. Wow, terbongkar segala harta, segala ketika beliau berkuasa, Anwar mendedahkan segalanya. Ini amat-amat luar biasa. Oke, baiklah, setakat sharing peringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.